Doa malam. Tuhan Yesus, syukur atas rahmat, kelancaran, dan keberuntungan dalam mencari rezeki setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Murah, aku bersyukur atas kemurahan dan kemudahan langkahku dalam mencari rezeki setiap hari. Tuhan Yesus, aku bersyukur pula atas rahmat, kelancaran, dan keberuntungan yang Engkau percayakan padaku sehingga rezekiku mengalir lancar. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, bukakanlah pintu ampunan-Mu padaku. Meski aku telah berupaya berbuat baik, masih ada sederet kekeliruan yang kuperbuat. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau membasmi benih-benih ketamakan yang menyelinap di hatiku. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas rahmat, kelancaran, dan keberuntungan dalam mencari rezeki setiap hari. Engkau senantiasa melengkapi sesuai kehendak-Mu. Kiranya nasihat Rasul Paulus melambungkan perasaanku untuk tidak khawatir akan rezeki yang kuperoleh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan-Mu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, aku serahkan segala keinginan, harapan, kerinduan, dan peziarahan hidup ini hanya pada-Mu. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kelancaran dan keberuntungan yang kualami dalam meraup rezeki, sehingga tidak lagi berkekurangan. Kiranya aku bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dan bisa menabung kebajikan dalam hidupku. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas kelancaran dan keberuntungan sehingga pintu rezekiku terbuka lebar. Nabi Musa mengingatkan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan Yesus, semoga dari hari ke hari aku kian merasakan kasih karunia-Mu melalui kelancaran dan keberuntungan yang kualami dalam memancangkan pilar nafkah keluargaku. Tuhan Yesus, aku serahkan kelancaran dan keberuntungan dalam mencari rezeki pada kuasa-Mu. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.